Pemirsa, jasa pengiriman paket meningkat hingga 60% selama bulan Ramadan tahun ini. Peningkatan ini terjadi di berbagai daerah dengan dominasi pengiriman barang berupa produk-produk dari toko online atau daring. Asosiasi Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia, Asperindo, menyatakan permintaan terhadap jasa pengiriman selama Ramadan dan Lebaran mengalami peningkatan. Tahun ini, peningkatannya mencapai 30% dibanding tahun lalu. Di kantor Pos Pati, Jawa Tengah, jumlah pengiriman paket di dalam dan keluar negeri meningkat selama Ramadan dan Lebaran. Peningkatannya mencapai 60% dibanding hari biasa. Sebagian besar paket yang dikirim merupakan barang dari toko daring dan aneka makanan khas Lebaran. Menurut manajer audit dan layanan mutu kantor Pos Pati, Lilik Mukdianto, maraknya toko daring menjadi pendorong bisnis pengiriman paket selama Ramadan dan Lebaran. Selain pengiriman paket, permintaan wesel pos Prima, wesel pos Instan, dan Western Onion naik 20% hingga 30% dibanding hari biasa. Sehari kita rata-rata bisa sampai dengan 400 sampai 500 item. Itu peningkatan sejak kapan, Pak? Setelah menjelang sebelum Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Kebetulan kebanyakan dari online shop juga, dari pribadi, istilahnya mungkin makanan atau dan sebagainya untuk kebutuhan lebaran. Di kantor pos Kabupaten Demak, Jawa Tengah, volume pengiriman paket juga meningkat hingga 30%. Jasa pengiriman didominasi pengiriman paket dari luar negeri dan jasa pengiriman uang dari tenaga kerja Indonesia. Sebagian besar paket-paket berasal dari Asia Tenggara dan Timur Tengah. Menurut rumahnya sih masih sudah meningkat dari sejak tanggal 15 Mei kemarin, ya. Terutama itu untuk kiriman-kiriman all shop, ya. Kiriman paket ini setiap harinya itu sudah kurang lebihnya itu 50-70 item, ya. Memasuki libur Lebaran, volume pengiriman paket mulai menurun. Namun Asperindo memperkirakan volume pengiriman paket akan kembali normal saat libur Lebaran berakhir. Dari Demak dan Pati, Jawa Tengah, Budi Hutomo, Udin Ali Nadi, Metro TV.